depan ya. Indonesia. Masih disegel. Izin pimpinan untuk Presiden tidak ada keberatan dari saksi, hanya waktu penanda. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Model D hasil provinsi PPWP halaman 1, Provinsi Papua Tengah pada hari Jumat tanggal 15. Okay. Provinsi Papua Tengah, data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 604549, perempuan 524295, jumlah perempuan dan laki-laki 1128844, pengguna hak pilih 1, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 603729, perempuan 523548, jumlah 1127277, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 696, perempuan 402, jumlah 1098.
jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 2608, perempuan 2567. Jumlah laki-laki dan perempuan 5175. Jumlah pengguna hak pilih 1 B1 ditambah B2 ditambah B3. Laki-laki 607033. Perempuan 526517. Jumlah laki-laki dan perempuan 1133550. Uraian data pengguna surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 1153319. Jumlah surat suara yang digunakan 1133550. Maaf. Saya ulangi 1133550. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 74. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan 19695. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 121, perempuan 91, jumlah 212. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor urut 1, 128577. Nomor urut 2, 638616. Nomor urut 3, 335089. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1102282. Jumlah suara tidak sah 31268. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1133550. Maaf. 1133530. Oh iya ya, minta maaf. Dimaafkan. Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah 1133550. Baik, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Papua Tengah. Bisa kita sahkan ya? Ya, bismillah sah. Lanjut pemilu DPR.